Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Banyak hal dalam hidup yang bisa kita lakukan dengan mengisi waktu. Entah itu kegiatannya bersifat kewajiban ataupun sekedar iseng dan hobi. Rasanya tidak jarang kegiatan tersebut sampai membuat kita lupa waktu. Karena itulah kita dituntut harus mampu mengatur dan mengolah waktu yang Allah berikan untuk kita dengan sebaik-baiknya. Dengan menjadi pemimpin buat diri kita sendiri, salah satunya dengan cara bersadar diri, menyadari kapasitas untuk diri sendiri. Misalnya contoh ya, saya suka tanaman, bahkan saya mudah merawat tanaman tersebut. Akan tetapi saya tidak memaksakan untuk selalu membeli tanaman yang sedang trending di kalangan masyarakat. Kalian sama gak sih kalau misalkan kita tuh hobi gitu ya sama barang ataupun hobi terhadap sesuatu yang kita suka, tetapi kita itu sayang gitu kalau misalkan selalu membeli barangnya dan berulang kali dilakukan. Namun kita sadar gitu bahwa yang seperti itu tuh tidak ada gunanya dan akan menyesal di akhir waktu. Jadi sebelum kita memiliki uang banyak lalu membeli apapun yang kita mau, kita pikir-pikir dulu ini apakah penting atau tidak. Kalau misalkan ini penting kita beli, worth it, dan kita mampu membelinya, ayo kita beli. Kalau kita tidak mampu dan harus menabung dulu, kita cukup menabung dan menyisihkan sekedar uang di dalam rumah sehingga uang terkumpul lalu kita belikan barang tersebut untuk hobi kita sendiri. Meluaskan makna kepada kehidupan ya, jangan menilai bahwa hobi itu hanya membuang-buang waktu atau membuang-buang biaya. Namun itu juga menjadi momen yang kita inginkan tersalurkan dalam hobi tersebut, sehingga kita tidak terlalu mengekang diri sendiri untuk terlalu paku dalam kehidupan yang semu gitu ya, atau yang sementara. Alasan seperti tadi, jadi saya terpikirkan dengan hobi itu tersalurkan ya, menjadi wadah kreativitas dan dapat mengekspresikan diri. Sejak dulu saya suka baca atau menulis karangan buku novel. Pengen deh rasanya bikin ini, bikin itu. Mulanya saya pelajari secara otodidak dan lumayan hasilnya bisa saya baca atau saya jual karyanya. Nah, akhirnya tahun 2022 suami saya mengizinkan untuk mengekspresikan diri saya dengan hobi imajinasi kreatif. Well, hingga sekarang saya dengan hobi kreatif mendapatkan juara lomba dessert Thailand, juara 3 ya. Saya pikir itu hobi telah mengubah diri saya memperoleh atau mengeksplor semua tentang masakan. Saya sangat bahagia dengan hobi ini, segala kreasi saya bebaskan berekspresi. Ya, seperti ini, kegiatan ibu rumah tangga tidak menjadi patokan dalam hidup saya atau menghentikan hobi saya dalam mengekspresikan diri. Jadi, untuk kalian yang mau ada hobi yang ingin disalurkan, lakukan saja, mulai aja dulu, nggak usah khawatir. Nanti gimana ya caranya hobi itu tersalurkan kayak gitu? Enggak usah. Kita langsung aja mulai aja dulu. Enggak usah mikir yang kemana-mana. Karena kalau kita udah mulai itu rasanya mudah. Segala dimudahkan oleh Allah. Apalagi kalau misalkan kita memiliki niat yang baik dalam hati untuk menjadi ridho-nya Allah atau mencari keberkahan dalam hidup, pasti Allah mudahkan. Dan kita itu sebagai hamba Allah hanya bisa menjalani rutinitas kehidupan dan tidak melanggar akidah agama kita. Dengan menjalani hobi, kita sadar bahwa kapasitas diri kita itu sampai mana. Apa nih kreativitas yang bisa kita lihatkan kepada dunia? Karena kalau misalkan kita tidak memulai suatu hal yang kita inginkan atau impikan, itu tidak akan terwujud. Jadi kita tuh mengambang-ambang atau pikiran kita kayak, aduh aku takut gagal nih, aku takut nih gak bisa kayak gini, kayak itu, aku takut jatuh di tengah jalan, atau aku takut berhenti di persimpangan. Karena kalau misalkan kita punya pemikiran seperti itu, selalu takut dan lagi mencoba yang baru tuh ya serba takut gitu.
Tapi beda halnya dengan kita mulai aja dulu dan percaya pada diri sendiri bahwa kita itu mampu melakukan apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Karena terkadang tanpa kita sadari, rasa terlalu ingin bisa menggapai ini itu terlalu banyak membuat kita tidak menghargai dan tidak hadir secara utuh hari ini, saat ini, dan untuk orang-orang yang ada saat ini juga. Why am I still here and waiting for us to happen? 'Cause you never want it. Everything I love about you I probably imagine, 'cause we never had it. Funny it's been so long and so there's nothing that's changed. And it was never your fault. Wish there was something to blame. Sekian vlogku hari ini ya. Jangan lupa untuk like and subscribe. See you next video. Bye.